Di Al-Fatihah waktu dipegang begini kan? Enggak juga, langsung jadi satu begitu. Oh gitu, seperti itu. Oh. Tapi enggak ada hubungan sama pengobatan, Ge? Ada, nanti ini telur. Telurnya? Di kambing-kambing ini aku ternak, tidak aku jual. Oh. Tapi aku buat sedekah. Sedekah. Ada. Nah, Sunseekers, ini ruangan yang biasa kita lihat di konten Buning Se, nggih, Bu? Iya. Permisi nggih, Bu? Monggo, silakan. Coba kita. Oh, nggak bisa. Ruangan kecil. Oh. Nah, ini tempatnya dilakukan pengobatannya di sini. Terapinya di sini. Nggih. Terapinya di sini. Oh. Sederhana, kecil. Tapi tempat yang banyak itu di sana. Beda lagi. Beda. Oh. Katanya tuh pindah ke sini gara-gara biar gampang ngawasin tamannya, Ibu. Kita bangun ini nggak ada gambar. Oh, jadi gambarnya di kepala langsung di sini seperti itu. Sekali, ya. Oh, lah itu Bu, itu ada ini karena panjenengan di Pandaan terus di endorse sama perusahaan Pandaan. Nggak ada endorsean, kulaan itu. Oh, kulaan. Oh, tapi itu bukan kesaktian ya, itu biasa aja ya. Biasa di Al-Fatihah. Oh, Al-Fatihah aja. Tapi alhamdulillah yang sakit gitu minum dar. Bukan dari airnya, dari doanya. Oh. Alhamdulillah ada yang diare, ada yang ini, yang ini, gitu. Oh, okay. Tapi artinya di Al-Fatihah waktu dipegang begini kan? Enggak juga, langsung jadi satu begitu. Oh gitu, seperti itu. Oh, oke. Lah, tapi ini di sini tempat ini pengobatannya lebih sedikit dibandingkan tamannya, Ibu. Iya, karena nanti orang pada saat sakit nongkrong-nongkrong di sana, mau tidur-tiduran, mau rileks-rileks. Jadi nanti sebelum diobati dia otaknya sudah nyaman. Oh, gitu. Itu yang sebenarnya ikut ya. Menyembuhkan. Terus nanti siang sedikit kita ada makan di sana, ada besok sudah sekitar 3 hari ada makan gratis lagi ya, karena ada orang tadi ngasih duit 2 juta nanti untuk makan. Oh, nitip. Itu kita manfaatkan nanti makan orang sakit. Oh, Bu, saya mau lihat calon kafenya. Yuk. Oh, bukan kafe di sana, yang di sana. Oh, kafe ini taman bunga. Ini taman bunga sama itu calonnya yuk lihat. Yuk. Aligator. Iya. Kemarin Arapaima mati. Oh. Kita fokusnya di bunga ya. Iya. Nah, ini juga dikasih orang kura. Oh, kura-kura. Iya. Jadi bukan milik aku sendiri. Oh. Terus ya, selalu aku tanami pisang, selalu ada jeruk. Jeruk. Okay. Kalau perkebunan jeruk di sana ada sama durian. Oh, lihat tuh ada suara bebek apa, Bob? Boleh monggo. Oh, itu memang. Iya. Jenengan juga? Iya. Oh. Tapi wajib masker di sini. Oh. Gak apa-apa bau. Oke. Okay. Ini apa di belakang pisang, Ge? Ini pisang, vanili, durian, terus jeruk di situ ada. Semua aku tanam. Lah ini sudah lama ini ternak ini? Udah. Tapi enggak ada hubungan sama pengobatan, nggih? Ada, nanti ini telur. Telurnya? Ayam. Oh. Ayam horeng. Tapi bukan ayam yang sakti bukan kan, terus telurnya itu kan? Sakti, ayamnya tanpa suami bisa bertelur. Nah, ini waktunya panen telur. Mau panen telur? Bapak. Aduh. Baru sekali ini ngambil telur langsung dari ibunya. Ini kalau ayam gini sampai dia mati itu telurnya berapa kali telur? Usia 2 tahun setengah. Telur ya. Mulai 7 bulan sampai 2 tahun setengah. Itu
sudah produktif sampai usia 2 tahun setengah. Nah itu setiap telurnya setiap berapa waktu sekali? Sehari sekali. Sehari pasti telur sekali? Sebetulnya sehari tak suruh 4 kali, marah deh. Ningsi. Tiap hari telur. Tiap hari telur sekali? Ini 1000 ekor, telurnya sudah 800 lebih. Enggak pakai masker? Iya. Enggak apa-apa. Ini maskernya sudah siap. Lah, keranjangnya belum ada. Iya, masih siap. Mbak Sito, Prim. Total ada berapa ya, ribu ini? Ya, 5 tapi rong, no. Enggak apa-apa. Ini berapa ribu? 1000. 1500, Pak. Yang di situ? Sama. Oh. Coba. Biar senang ya. Nggih. Baru sekali ini. Hatiku senang. Mau ikut ngambil? Loh, lah. Enggak pakai masker, kuat. Oh. Guys, ini pertama kali saya ngambil telur langsung di depan induknya. Ini mak-mak aja, nggak ada bapaknya. Anget. Ini berarti telur di luar nikah loh, Bu. Iya, betul. Kumpul kebo ini. Ini horon atau kampung, Bu? Kampung? Oh. Oh. Telurnya soalnya warnanya beda. Ini nanti acaranya mau kemana habis dari sini? Ke Surabaya. Surabaya kemana? Ke hotel. Oh, kapal langsung ke Jakarta. Nggih. Langsung ke Jakarta. Iya. Yeah. Nah, iya makanya ini buat. Bu. Apa? Nanti telurnya ini saya jual satu telur 1 juta dari Bu Ningsih ini. Aku minta untungnya ya. Iya. Ambil aja. Nggih. Yeah. Seneng loh Mas kalau pagi. Iya. Yeah. Mau masak. Oh, yang atas ada ya ini ya. Ambil yang besar-besar apa yang kecil? Sama ukurannya. Oh, udah Bu, cukup Bu. Penuhi, bawa pulang aja. Gak apa-apa. Bawanya nanti susah pecah nanti malam. Oh. Bu, sampun, Bu. Bapak penuhi. Penuhi, Pak, pulang. Gini. Silakan bawa oleh-oleh. Oleh-oleh telur. Iya. Telur. Mau pisang? Nah, sampun, Bu, udah. Bu, sampun, Bu. Saya ditunggu juga di bandara nanti. Jam berapa di bandara? Harus jam 4 nyampe. Jam 4. Nggih. Ini jadikan satu ya, Pak. Nggih. Sambil jalan, yuk. Ini sesuatu yang di luar dugaan. Diajak Bunding sih ke tempat peternakan ayamnya ngambil telur langsung. Ini kambing. Oh, lengkap. Lengkap lah. Oh. Oh iya tuh suaranya. Lu ada kalkun. Sebelahnya itu kan bebek. Ya, ya, yang suaranya ini kan bebeknya tuh. Ya. Ini kambing, mau pulang Mbak kambing. Tuh. Nah, ini kambing. Oh, Pak. Oh, masih anakan ya ini ya? Enggak, anu ini kemarin habis melahirkan. Oh. Ini kambing yang bertanduk. Oh iya, iya. Kambing garut. Iya, domba. Jadi kambing-kambing ini aku ternak, tidak aku jual. Oh. Tapi aku buat sedekah. Ada, terus untuk santuna apa, hari korban. Oh. Ini memanfaatkan, karena aku punya perkebunan di belakang, jeruk sama durian. Nggih. Daripada rumputnya di rondap mati, oh, nggih. Dibuat kambing. Oh.
Jadi guys, ternyata kalau orang-orang lain itu mentransfernya ke buah kelapa, kalau Bu Ningsih ini mentransfernya lewat kambing sama telur. Transfernya transfer pahala, Bu. Ya. Mau bawa bebek itu. Bu, waduh, naik pesawat gimana caranya bawa bebek? Oh, naik pesawat enggak boleh bawa telur ya? Nah, kan nanti ngomong dari Bu Ningsih ditangkap. Oh iya. Iya, dikasih. Saya berapa dari Bu Ningsih loh. Oh. Oh. Yang biru itu yang tadi nggih, Bu? Bukan yang di, kita di kolam renang tadi. Oh, iya iya. Luasnya berapa ini? Berapa ribu ini? Enggak tahu. Enggak ngitung ya? Enggak ngitung. Lah ini tempat apa, Bu? Di mana? Ini. Ini nongkrong, ini akuarium rencana. Oh, nggih. Ini untuk ikan-ikan buat akuarium. Oh. Nanti pasien bisa nongkrong, bisa nonton ikan. Sudah ke sana sudah puas? Sudah. Sudah cukup. Iya, kita ke arah depan aja. Apa yang akan terjadi berikutnya, mohon jangan ditiru dimanapun, kapanpun, dengan alasan apapun. Ini sesuatu yang berbahaya. Untuk pertama kali, saya akan menantang, setelah kemarin masuk terlibat, saya, Denny Darko, akan menantang Ibu Ningsih Tinampi. Ini kepala ikan. Aduh. Ada ya semua. Yang mau perut enggak ya? Ya habis ya, makan. Iya, Bu. Nanti bukan yang keluar, bukan jinnya, makanannya.